menyaksikan penampilan dari Provinsi Gorontalo yang berjudul Nani Kuarta Boni. Saat terjadinya bumi hangus yang dilakukan Belanda di sejumlah tempat di Gorontalo pada tanggal 22 Januari 1942. Hal inilah yang membuat kemarahan Nani Kuarta Boni, sehingga pada tanggal 23 Januari 1942, Nani Kuarta Boni mengangkat senjata dan mengajak pemuda Suawa menuju Gorontalo untuk melakukan perlawanan. Dalam perjalanan menuju Gorontalo, ternyata bapak dan ibu banyak sekali massa yang juga ikut bergabung, sehingga berhasil mengusir dan melawan tentara pejabat Belanda. Dan pada hari itu, Nani Kuarta Boni menurunkan bendera Belanda, lalu kemudian menggantinya dengan bendera merah putih, seraya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nani Kuarta Boni menegaskan bahwasanya bangsa Indonesia yang ada di Gorontalo sudah merdeka. Peristiwa itu akhirnya dikenal dengan peristiwa Hari Patriotik pada tanggal 23 Januari 1942. Bentuk semangat perjuangan Pak Nani Kuarta Boni dalam melawan kolonialisme inilah yang membuat penata musik mengangkat Nani Kuarta Boni sebagai judul karya, agar kita generasi penerus bangsa bisa mencontoh semangatnya untuk terus menjaga kemerdekaan Indonesia serta mengenal tokoh pahlawan nasional yang ada di Gorontalo lewat garapan musik tradisional Nani Kuarta Boni. Para hadirin sekalian, mari kita sambut Provinsi Gorontalo.